Radio Anna. Mau pergi ke mana sih? Sudah. Mau pergi? Ya. Mau jemput adikku pertama kali ke Eropa. Sekarang kita lagi di depan pintu kedatangan. So, kita lihat ya reaksinya dia pertama kali datang ke Eropa. Senang banget setelah banyak drama yang terjadi dan akhirnya bisa datang. Dia sudah datang. Akhirnya ya nyampe juga ya. Kabur dia. Gimana? Hah? Berangkat mana? Kosong. Terus pas kesininya iya. Gak usah laku begini. Buka koper isinya. Harta karun dari Indonesia. Tada! Ini isinya nanti dibukanya deh. Sekarang dulu. Oh ya, sudah. Ini semua ya, belum dibuka, ntar aja taruh itu. Kalau angin, boyo. Wanginya enak banget, jengkol. Wanginya enak banget, coy. Pete, kalau di Belgia satu batang gini tuh 60 euro. 60 ribu. Ini, oh my god. Lovely, lovely, lovely. Minta bawain bawang goreng dari sana. Karena ini bawang goreng spesial. Ketelak angin. Gak lupa juga ada salopas koyo. Minyak kayu putih. Dan aku minta beliin jahe. Ini ginger, kalau ini mau batang-batangan. Sini nggak ada. Dan salam. Wow. Yes. Dan di sini mahal banget. Ini yang aku minta bawain ini adalah barang-barang yang kalau di Belgia itu mahal. Mahal.